Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sekarang masih pandemi, jaga kesehatan dan ketat dan yuk divaksin booster. Saya Yani dari Kami Bijak, mau menginformasikan berita Indonesia Timur mendapatkan akses digital. Berdaya bareng bekerja sama dengan Kedutaan Inggris, British Council, dan Common Room Network Foundation menjalankan program akses digital DAP di Indonesia Timur. Karena di sana memang kurang akses. Berdaya Bareng merupakan platform layanan disabilitas yang membantu akses lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan khususnya di Indonesia Timur. Nah, program itu mengadakan pelatihan literasi digital di Kota Makassar, Maros, dan Goa. Pemerintah Inggris mengatakan sebelumnya selalu fokus pada akses disabilitas di Pulau Jawa. Maka sekarang beralih ke Indonesia Timur dan hal itu penting karena mereka ketinggalan teknologi. Seperti daerah Sulawesi Selatan, NTT, Ambon, dan Papua. Harapan di tahun 2030 bahwa semua disabilitas Indonesia paham terhadap internet dan bisa mengaksesnya. Semoga tercapai ya, amin. Oke, sekian informasi berita hari ini. Terima kasih sudah menonton berita. Tetap ikuti informasi Kami Bijak ya. Sampai ketemu lagi di Kami Bijak.